Alia Mas Said mengaku kini sedang menjalani diet. Hal ini dilakukannya agar tampil sempurna pada saat acara lamaran dengan Thoriq Halilintar. Untuk target bobot yang diturunkan Alia Mas Said kisaran 2 kg. Bahkan Alia Mas Said mengaku harus bekerja keras untuk turunkan berat badannya. Diet untuk menurunkan berat badan tidak boleh kamu lakukan secara asal, sebab pola makan dan jenis diet bergantung pada kondisi tubuh secara menyeluruh. Selain itu, diet sebenarnya berfokus pada penurunan asupan kalori, tetapi tetap mendapatkan asupan makanan bergizi. Meski banyak sekali menu makanan yang bisa dikonsumsi untuk bantu menurunkan berat badan, jenis dan porsinya tetap perlu diperhatikan. Bahkan kombinasi menu diet sehat juga perlu diketahui sehingga kamu bisa mendapatkan berat badan ideal. Selain itu, kamu juga perlu sarapan berprotein tinggi dan makan secara teratur, membatasi minuman manis, konsumsi makanan tinggi serat, dan tidur yang cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.